Kita nak buat benda baik, orang kutuk, orang kata, orang condemn. Paling mudah apa dia? Buat kerja korban sudah. Bukannya dapat upah pun orang yang buat kerja korban. Tukang sembelih tak dapat upah, tukang lapar tak dapat upah. Tukang tumbang lembu tak dapat upah. Silap-silap putih jari lagi ada. Anak saya raya korban terbelah tangan. Sampai sekarang duk berbalut lagi, duk tayamum tak habis-habis. Dia duk lapar lembu, orang sebelah punggung lebar gemaknya, totomoh badan dia, pak sini dah terbelah 6 jahit tuan-tuan. Upah apa tak dapat, yang dapat kenang-kenangan seumur hidup, jari terbelah. Ni nama dia pengorbanan. Kalaulah kita tak sanggup berkorban, tak akan jadi satu-satu benda. Sebab tu orang yang berkorban ni tuan-tuan, iman dia kuat, jihad dia kuat. Balasan daripada itu apa dia dapat? Rahmat daripada Allah. Paling mudah ni akak-akak kita ni, makcik-makcik, mak-mak kita, isteri kita. Kita bangga manusia tu berjaya. Kita bangga anak ni berjaya. Kita bangga orang ni hebat, orang ni orang besar. Sebelum dia nak jadi berjaya, hebat, orang besar, orang kaya ke apa benda ke, dia mesti ada mak. Sebelum dia nak dapat apa yang dia dapat sekarang, mak ni terpaksa berkorban. Sebab tu sebelum anak tu membesar, mak, pengorbanan mak. Ada 5 air pada mak sebelum dapatnya anak. Yang pertamanya air ketuban. Nak beranak seorang budak, air ketuban keluar dulu daripada perut mak dia. Allah. Yang kedua, apa dia? Air susu. Yang duk jadi darah daging kepada seorang anak. Kita tengok dalam gambar satu mak aksiden, kaki ni hancur. Anak ni menangis. Dia ambil anak dia, dia nyusukan anak dia. Dalam keadaan kaki ni kena gilis hancur, dia masih menyusu anak. Kalau mak tak ada korban, apa dia cakap pada anak? Aku punya kaki pun putus. Kau faham tak? Nangis kamu je. Mak tak ada cakap macam itu. Dia rangkulnya anak dia, dia ambil ni nyusu je. Yang kaki ni aduh, aduh tak aduh. Anak ni bagi diam dulu. Ni pengorbanan mak kita tuan-tuan. Air susu daripada badan mak kita. Yang ketiganya, air mata. Berapa banyak mak yang terpaksa berkorban untuk anak, air mata ni keluar. Menangis. Menangis suka, menangis duka, menangis malu. Malu ni sampai menangis. Malu kena marah, malu pasal nak minta hutang, malu pasal nak pinjam duit, malu balik rumah nangis demi anak dia. Air peluh yang keluar daripada seorang mak membesarkan anak-anak dia. Air-air inilah tuan-tuan yang mengiringi kejayaan kita. Tetapi berapa banyak anak yang bila dah berjaya, dia lupa pengorbanan mak dia. Tetapi ada satu yang tidak lupa pada pengorbanan kita. Satu itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut korban, bukan semua orang akan sanjung kita. Bukan semua orang akan ingat kita. Biarkanlah, mereka bukan bagi pahala. Dia sebut nama kita pun bukan boleh tolong dalam kubur. Dia puji kita pun bukan boleh ringan sakaratul maut. Dia puji kita banyak-banyak pun bukan boleh bawa kita masuk syurga pun. Yang boleh tolong kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila sebut pengorbanan, dia hampir kepada iman. Jaga hati. Yang kedua,
Bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sebut dalam satu hadis, wa arba'un man kunna fihi nasyarallahu alaihi wa rahmatahu wa adkhalahul jannah. Ada empat jenis manusia. Kalau dia buat benda ini, kata Nabi, Allah Ta'ala tolong dia. Dan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Dan akan dimasukkan dia ke dalam syurga, kata Allah. Siapa dia? Man awa miskinan wa rahimad da'if wa rafiqa bil mamluk wa anfaqa alal walidain. Ada empat benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ada empat benda ni, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan tolong dia. Nasyarallahu alaihi, Allah tolong pada dia. Allahu akbar, tuan-tuan. Saya sebelum datang ke sini tadi, ada orang minta saya ke hospital. Dah nazak, kritikal. 2 hari lepas dia hantar anak, panggil ustaz, tolong tengok ayah kamu. Saya kata saya sibuk sikit, tak dapat, saya doa apa. Hari ni minta lagi, tolonglah tengok ayah kami ni. Duduk dalam ward ICU. Allahu akbar. Itulah kerja saya. Kejap-kejap hospital telefon, kejap-kejap pesakit telefon. Minta tolong ziarah, tolong baca doa. Ada yang sakit kanser, budak ni kanser, hitam habis badan. Dia kata nak jumpa Ustaz Kazim. Nurse telefon, ustaz ada pesakit nak jumpa ustaz, datanglah sekejap. Saya pun pergi dekat dia, tuan-tuan. Dia tengok saya, dia menangis, saya pun menangis. Saya kata, kenal dah ustaz ni, kalau dah jodoh. Dia senyum tengok saya. Kalau jodoh tak ke mana. Saya menyanyi kat dia. Nanti kalau sihat, ustaz bawa masuk dalam TV tau. Nak lah. Saya pun baca doa kat dia. Ikut ustaz baca doa. Yang mak dia tak sanggup tengok, bapak dia tak sanggup tengok, mengadap ke arah jalan. Saya baca doa. Saya kata, tak apalah kak, sabarlah. Saya nak balik. Balik rumah, tuan-tuan, saya semayang Zuhur. Habis semayang Zuhur, nurse telefon balik, ustaz, anak tadi dah meninggal ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 4 kes macam itu, tuan-tuan. Asal saya ziarah, meninggal. Asal meninggal, saya ziarah. Tu yang saya malas pergi. Orang panggil malaikat maut saya ni. Nak buat macam mana orang hajat? Daripada Johor saya balik, ustaz baliklah, isteri saya duk sebut nama ustaz. Dia nak tengok ustaz, tolonglah ustaz. Pergi ke rumah, sesak barat di tambun. Jumpa. Nyimbangan dia, baca doa kat dia, jampi kat dia, apa semua. Kau ikut yang ni, ikut-ikut. Baik ustaz, baik-baik. Okay, kau tidurlah, saya nak balik. Malam tu tinggal pula. Tu yang saya rasa. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi lagi, mati pula orang tua ni. Bukan sebab saya pergi mati, dah ajal dia. Bila kita pergi tu, tuan-tuan, waya kok sini, tembok kok sini, dada ni penuh waya, belakang ni mesin penuh. Siapa yang boleh tolong? Nurse, doktor, pakar, Ustaz Kazim, bomo, Allah saja boleh tolong. Waktu itulah, tuan-tuan, Allah tolong kita. Nasyarallahu alaih, Allah tolong dia. Hari ini kita tengok orang sakit macam itu. Sampai satu saat, anak kita sakit macam itu, kita sakit macam itu, isteri kita sakit macam itu, baru kita tahu